Salah satu pusaka yang berhasil saya temukan sendiri, dan pada waktu itu saya ada di Jombang, di salah satu gunung di sana, perbukitan di sana, dan saya menemukan betok ini, guys. Jadi waktu saya menemukan betok ini tuh saya hilang kesadaran. Setelah disadarkan pun saya langsung menuju ke suatu lokasi di mana betok ini bersemayam. Saya cari dengan bantuan alat metal detektor dan saya menemukan ini. Akhirnya saya bersihkan, saya bawa pulang. Saya merasa untuk awal-awal energinya sangat luar biasa sekali sampai-sampai saya hilang kesadaran, dan setelah beberapa waktu saya merasakan perubahan yang sangat luar biasa sekali dari betok ini. Dari cara berpikir saya, cara ketentraman hati saya, terutama ketentraman hati, betok sikar jantung. Ya mungkin umumku ada yang bisa punya indera keenam untuk merasakan betok temuan saya ini yang membuat saya hilang kesadaran. Sampai saat ini pun saya juga bingung ya, kenapa saya diberikan suatu anugerah untuk bertemu dengan betok ini. Mungkin umumku bisa memberikan pendapatnya, ada apakah dengan betok ini, tulis di kolom komentar ya umumku.